personil Polsek Bekasi Timur bersama tiga pilar melaksanakan sosialisasi terkait protokol kesehatan kepada para pedagang dan pengunjung pasar, serta himbauan untuk pendisiplinan masyarakat agar tetap menaati protokol kesehatan. Personil juga menyampaikan himbauan serta teguran kepada para pengunjung pasar agar menggunakan masker dan sekaligus mengajak warga masyarakat untuk tetap berdisiplin sesuai protokol kesehatan COVID-19. Kapolsek Bekasi Timur AKP Rusit Malaka berharap dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada tiga lokasi, yaitu Pasar Rawalumbu, Pasar Baru Durenjaya, dan Simpang Bulak Kapal Kota Bekasi, diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Wati melaporkan.